Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, kajian pertama kita sebagaimana yang tertera di dalam jadwal, yaitu kajian dari kitab Al-Firqatin Najiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab alamatil firqatin najiyah, bab tanda-tanda golongan yang selamat. Pada hari ini insyaallah ta'ala, dengan meminta taufik bimbingan dari Allah, kita memasuki bab yang baru, yaitu bab man hiya at-ta'ifatul mansurah. Siapakah yang dimaksud dengan golongan yang mendapatkan pertolongan? At-ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong, yang mendapatkan pertolongan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki nomor yang pertama, kita sedikit mengulangi kembali keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menimbulkan rasa ngeri di dalam hati kita. Lalu lahirlah rasa untuk berhati-hati di dalam beragama ini, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkhabarkan bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 perpecahan, 73 golongan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan umat Yahudi dan umat Nasrani, mereka pecah lebih sedikit daripada perpecahan umat Islam. Umat Yahudi terpecah menjadi 71, umat Nasara pecah menjadi 72, sementara umat Islam pecah menjadi 73. Makin banyak perpecahan, maka makin jelek dan bukan makin baik. Jadi tidaklah suatu kebaikan daripada perpecahan. Perpecahan tidaklah baik. Yang baik adalah kesatuan di atas kebenaran. Kesatuan di atas apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti perpecahan umat Islam lebih jelek, lebih hina daripada perpecahan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena umat Islam lebih banyak perpecahannya. Bedanya, keistimewaan perpecahan dalam umat Islam, bahwasanya di dalam umat Islam dari 73 golongan yang pecah, hanya satu yang masuk dalam surga dan sisanya masuk dalam neraka. Adapun perpecahan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, semua mereka masuk ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwati fillah, hadis ini menimbulkan rasa getir di dalam hati kita. Untuk kita bertanya, di golongan mana kita sekarang? 73 pecah, satu yang selamat. Kita di mana? Apakah di yang satu tersebut atau di yang 72? Hadis ini mendorong kita untuk belajar dan belajar, melihat apakah agama yang selama ini kita yakini, tata cara salatnya, tata cara hajinya, akidahnya, apakah sudah benar sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau akidah baru yang dilahirkan oleh tradisi dan kebudayaan. Apakah tata cara salat kita adalah tata cara salat yang sesuai dengan hadis? Perbuatan. Setiap perbuatan ada hadisnya. Setiap perkataan ada hadisnya. Apakah sudah sesuai dengan hadis? Ataukah tata cara salat kita adalah tata cara salat yang dilahirkan oleh taklid fanatik kepada guru? Apakah keyakinan kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul? Atau keyakinan kita adalah keyakinan per daerah? Yang diciptakan oleh tradisi dan kebiasaan umat setempat. Butuh kita belajar dan terus belajar. Golongan satu yang selamat tersebutlah yang dinamakan dengan al-firqatul najiyah, atau at-ta'ifatul mansurah, atau ahlul hadith, atau ahlus sunnah wal jamaah, dan penamaan-penamaan lainnya yang ada dalam hadith. Di antaranya penamaan yang ada di dalam hadis yaitu at-taifatul mansurah, golongan yang selamat. Rasulullah SAW menceritakan golongan yang selamat tersebut di dalam hadis yang ada di dalam buku kita, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu taifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله." Akan senantiasa ada, ini mukjizat kata Rasulullah, akan senantiasa ada sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, akan senantiasa ada sekumpulan daripada umatku, ظاهرين على الحق, mereka jelas berada di atas kebenaran, jelas berada di atas hak. Berarti mereka jelas, dan jelas mereka bukan dijelas-jelaskan, jelas mereka bukan ditampilkan, bukan dicuatkan, bukan dipublikasikan, tapi mereka jelas di atas kebenaran. Berarti setiap tanduk, tindak tanduk mereka berada di atas kebenaran, ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada Al-Qur'annya dan ada sunnah yang sahihnya. Zahirina 'alal haqq, jelas berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, mereka tidak akan berhasil dimudaratkan oleh orang-orang yang menghina mereka. Orang-orang yang menghina mereka berusaha untuk menghinakan mereka, tapi mereka tidak bisa disakiti, tidak dimudaratkan sama sekali. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ciri-ciri golongan yang selamat yang tertera di dalam hadis ini, pertama, mereka jelas di atas kebenaran, di atas dalil, bukan kata guru, bukan kata kiai, tapi kata Allah dan kata Rasulullah SAW. Qala Allah wa qala Rasul. Golongan yang selamat apabila ditanya, "Kenapa ya fulan engkau berbuat seperti ini?" Dia menjawab, "Telah berkata Rasulullah SAW, telah berkata Allah Subhanahu wa taala." Itu jawabnya. Golongan yang tidak selamat, "Kenapa engkau berbuat begini?" Telah berkata guru saya, telah berkata kiai saya, ini pendapat imam saya. Beda di antara mereka. Ini perbedaan di antara mereka. Golongan yang selamat apabila ditanya, "Kenapa engkau berakidah, berkeyakinan seperti ini?" Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Rasulullah telah bersabda begini, qala Allah, qala Rasul. Golongan yang tidak selamat apabila ditanya, kenapa engkau berbuat begini? Ya, saya melihat manusia begitu. Saya melihat mayoritas manusia begini. Telah berkata kiai itu, imam, syekh, guru, kiai, ustaz. Perbedaan di antara mereka. Kemudian ciri-ciri golongan yang selamat yang tertera di dalam hadis ini, mereka akan selalu diselisihi dan disakiti. Selalu. Karena hadis di sini diawali dengan kata-kata senantiasa, la tazal. Selalu akan disakiti, dihinakan. Ciri yang ketiga, la yadurruhum. Mereka tidak akan goyah sedikit pun juga. Walaupun mungkin fisik mereka bisa disakiti, tetapi keyakinan mereka akan tidak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena keyakinan mereka berdiri di atas pondasi perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pondasi daripada keyakinan mereka apa? Perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasinya. Karena pondasi mereka bukanlah pondasi taklid, fanatik. Bukan pondasi ikut-ikutan, tapi pondasi telah berkata Allah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan mereka terus akan tegar sampai datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat keterangan yang jelas bahwasanya akan senantiasa ada dan tidak akan pernah punah golongan tersebut. Berarti umat Rasul tidak semuanya berada di atas kesesatan. Kalaulah seandainya datang zaman mayoritas umat Rasul sesat, maka akan ada satu golongan yang berada di atas kebenaran. Dengan melalui mereka lah Allah Subhanahu wa taala menegakkan agamanya. Dengan melalui mereka lah Allah Subhanahu wa taala menjaga kitabnya dan menjaga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan tetap istiqamah di atas kebenaran tersebut. Ini nomor yang pertama. Nomor yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu syami fala khaira fikum, wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin." La yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah rusak ahli Syam, penduduk negeri Syam, maka tidak ada kebaikan pada kamu. Dan akan senantiasa ada segolongan daripada umatku yang selalu mendapatkan pertolongan, mansurin, selalu mendapatkan pertolongan. La yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Tidaklah orang-orang yang menghinakan mereka mampu untuk memudaratkan mereka sampai berdiri hari kiamat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang penamaannya ada pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang Syam tidaklah disebut suatu negeri dengan Syam, tapi daerah-daerah Syria, Palestina, termasuk Yordan, dia adalah negeri-negeri Syam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan keutamaan sebagian daerah seperti Yaman. Terdapat beberapa hadis menerangkan keutamaan negeri Yaman seperti Mekah dan seperti Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota Rasul. Terdapat keutamaan-keutamaan yang tertera di dalam hadis yang sahih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurin." Akan senantiasa ada sekumpulan daripada umatku mendapatkan pertolongan. Sama maknanya dengan hadis sebelumnya. Akan senantiasa ada mereka. La yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Tidaklah orang-orang yang menghinakan mereka mampu untuk memudaratkan mereka sampai berdiri hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdiri hari kiamat mereka akan tetap tegar. Nomor yang ketiga, berkata Abdullah bin Mubarak, seorang imam jalil, seorang imam yang mulia, Abdullah bin Mubarak, seorang yang sangat wara. Di samping beliau adalah pedagang yang kaya. Abdullah bin Mubarak seorang yang wara, yang sangat takut kepada Allah, dan seorang yang alim, sangat berilmu tinggi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau terkenal dengan seorang imam yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Dan luar biasa dermawannya. Bahkan beliau mengumpulkan penduduk negerinya dan beliau berikan ongkos, beliau ongkosi untuk berangkat pergi haji. Dengan menunggangi kendaraan zaman tersebut, yaitu onta, menyeberangi gurun. Di tengah perjalanan, beliau sebagai yang memberikan biaya ongkos perjalanan, tapi beliau malah tidak sombong, tapi malah beliau yang berkhidmat kepada para tamu-tamu Allah tersebut, para jemaah haji. Di tengah jalan, beliau berikan mereka air minum. Di tengah terik panas, beliau berikan mereka makanan. Padahal di saat tersebut beliau dalam keadaan berpuasa. Abdullah bin Mubarak. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Abdullah ibn Mubarak pernah meminjam pena milik salah seorang temannya di Khurasan. Di Khurasan. Dipinjam pena di Khurasan. Khurasan, negeri-negeri India. Kemudian pena tersebut tidak sadar kebawa oleh beliau sampai ke negeri Syam. Begitu sampai di Syam, beliau baru sadar, subhanallah, ini pena lupa saya kembalikan. Akhirnya beliau kembali ke Khurasan cuma untuk mengembalikan satu pena. Allah Akbar. Lihat bagaimana rasa takut beliau kepada Allah, padahal beliau orang kaya. Beliau mampu mengutus seseorang ini pergi ke sana, balikin penanya. Atau ini kirim uang ganti untuk beli pena yang baru, tapi tidak. Beliau adalah imam yang mulia Abdullah bin Mubarak. Beliau menerangkan apa maksud daripada ahlu syab al-ta'ifatul mansurah di sini, golongan yang selamat di sini siapakah mereka? Kata beliau, hum indi ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis, golongan yang disebut, golongan yang selamat, yang mendapatkan pertolongan tersebut adalah ahlul hadis. Ahlul hadis, mereka lah yang dimaksud. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala Ali ibn al-Madini, hum ashabul hadis. Yang dimaksud dengan golongan yang selamat di sini, menurut Imam Bukhari, dari gurunya Ali ibn al-Madini, mereka adalah ashabul hadis. Orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Illam takun hadhihi ta'ifatun mansura ashabul hadis, fala adri man hum." Jika seandainya yang dimaksud dengan golongan yang selamat di dalam hadis ini bukanlah ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa lagi yang dimaksud. Saya tidak tahu siapa lagi yang dimaksud. Jadi para imam, masyarul muslimin, mereka mengatakan golongan yang selamat di sini adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Apa makna ahlul hadis? Apakah makna daripada ahlul hadis orang yang belajar hadis, menghafalnya, kemudian mempelajari rawi-rawinya, rijal hadis, kemudian mampu membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis yang mu'allaq, mana yang mu'bad, dan lain-lain sebagainya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ahlul hadis adalah orang yang memiliki perhatian dengan hadis, mempelajarinya, mengamalkannya, Makna memiliki perhatian dengan hadis, maknanya dia tidak sembarangan. Hadis kata orang, hadis kata saya. Hadis kata si A, hadis kata saya. Tidak, beliau memiliki perhatian. Beliau baca perkataan para ulama. Beliau tanya, ini hadis sahih atau bukan? Karena para penipu-penipu, para pembuat hadis palsu sangat banyak. Orang-orang Yahudi di awal-awal Islam dahulunya, tatkala tidak mampu menghadapi kaum muslimin dengan pedang, mereka merusak Islam dengan memalsukan hadis Rasulullah SAW. Banyak di antara mereka memalsukan hadis. Bahkan di antara mereka ada yang bertaubat, mengakui saya telah memasukkan 100.000 hadis. Bahkan para ulama telah membongkar kedok mereka, menerangkan dengan sanad yang jelas, dengan ilmu hadis yang disepakati oleh para ulama. Disiplin ilmu hadis disepakati oleh para ulama. Jadi ahli hadis dia memiliki inayah terhadap hal yang demikian, memiliki perhatian. Kemudian dia mempelajarinya dan mengamalkannya. Cinta dengan hadis. Kecintaannya kepada hadis lebih tinggi daripada kecintaannya daripada perkataan gurunya. Kecintaannya kepada hadis lebih tinggi daripada perkataan bapaknya, perkataan kiainya, perkataan syekhnya. Karena dia memang lebih cinta kepada Rasulullah SAW dibandingkan manusia lainnya. Kemudian nomor yang ke-6, inna ahlal hadis hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaqu biha a'lamun nasi qatibatan bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa akhlaqihi wa ghazawatihi wa ma yattasilu biha. Sungguhnya ahlul hadis, mereka dengan hukum kekhususan mereka di dalam mempelajari hadis dan apa-apa yang berkaitan dengan hadis, maka mereka adalah manusia yang paling tahu dengan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya, akhlaknya, perjalanan-perjalanan perangnya dan yang berkaitan dengannya. Jadi mereka adalah orang-orang yang saya katakan tadi memiliki perhatian dengan sunnah, memiliki perhatian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah habiskan usia mereka untuk mempelajari hadis. Datang ke kajian-kajian yang membahas hadis. Bukan kajian-kajian yang membahas perkataan manusia, perkataan si A dan si B. Bukan pula kajian-kajian yang membahas hadis yang tidak jelas ujung dan pangkalnya. Beliau dudukkan. Dan itu semua mereka lakukan demi kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahlul hadis. Jadi ahlul hadis bukanlah maknanya yang tahu dengan ilmu rijal, si fulan thiqah, si fulan tidak, hadisnya dikeluarkan oleh ashabul kutubus sittah, tidak. Tapi mereka memiliki perhatian dan kecintaan dengan hadis. Berusaha mempelajarinya. Bukan cuma ikut-ikutan. Makanya ahlul hadis, mereka adalah orang yang paling jauh daripada taklid, fanatik. Ahlul hadis adalah orang yang paling jauh daripada taklid, fanatik. Mereka paling jauh daripada sifat taklid. Karena mereka tidak taklid kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor yang ke-7, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata kepada Imam Ahmad, أنتم أعلم بالحديث مني فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأعلموني به حتى أذهب إليه سواء كان حجازيا أم كوفيا أم بصريا. Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Imam Ahmad. Dia berkata kepada muridnya Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam Ahmad, engkau lebih tahu mengenai hadis dibandingkan diriku. Imam Ahmad, engkau lebih tahu di dalam ilmu hadis dibandingkan diriku. Apabila sampai kepadamu hadis yang sahih, maka beritahukan kepadaku. Lihat. Apabila sampai kepadamu hadis yang sahih, maka tolong sampaikan kepadaku. sampai saya mengikuti hadis tersebut. Baik, hadis tersebut melalui jalan seorang rawi yang dia adalah orang Hijaz atau orang Kufah atau orang Basrah. Yang penting dia hadis dan dia sahih, sampaikan kepadaku untuk saya mengambilnya. Lihat Imam Syafi'i. Pertama, beliau jauh daripada taklid fanatik. Beliau bertanya kepada muridnya. Kalau seandainya muridnya lebih berilmu, dia ikuti. Tapi ilmu yang berdiri di atas hadis yang sahih. Tapi kadang sebagian kaum muslimin yang mengaku bermadzhab Syafi'i fanatik dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ya. Sementara Imam Syafi'i melarangnya untuk berbuat fanatik tersebut. Apabila ada amalannya yang salah ditegur oleh saudaranya, dia marah. Wah, saya mazhab saya Syafi'i. Syafi'i jago hadis. Sementara kalau ditanya buku Imam Syafi'i pernah lihat nggak? Jawabnya nggak pernah. Lalu dari mana sifat fanatik tersebut, ma'asyiral muslimin? Makanya para imam, keempat-empat imam, mereka melarang pengikutnya untuk fanatik kepada mereka. Semua imam menyuruh mereka, menyuruh pengikut umat Islam untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW satu-satunya, dan membuang pendapat mereka apabila menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Bahkan Imam Abu Hanifah lebih keras lagi. Beliau mengharamkan. Saya tidak mau, saya tidak rela ada seorang pun mengambil pendapat saya, sementara dia tidak tahu hadis yang saya mengambil darinya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dalam beragama ini dengan benar-benar mengikuti hadis Rasulullah SAW dan menjauhkan kita daripada sifat taklid, sifat fanatik. Tidak ada yang pantas kita fanatik kepadanya kecuali hanya kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah dan kita beralih kepada kajian kitab Sahihul Bukhari. Di dalam kajian Sahihul Bukhari, ikhwan sekalian azakumullah, kita telah menerangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan azan. Kita telah menerangkan sunnah-sunnah azan. Kita telah menerangkan syarat-syarat bagi seorang muadzin. Apa saja syarat seorang pantas jadi muadzin. Dan pada hari ini insyaallah kita memasuki bab yang keempat dari kajian kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis Sahih Bukhari, bab fadlut ta'dzin, bab keutamaan azan. Dahulu kita pernah menerangkan keutamaan muadzin, sekarang keutamaan azan. Beda antara muadzin dengan azan. Kalau azan perbuatannya, kalau muadzin pelaku azan. Keutamaan azan. Apa keutamaan azan? Sini Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan satu hadis. Hadis nomor 608. Saya bacakan sanad hadis. Berkata Al-Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يَضِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين Apabila salat dikumandangkan, azan dikumandangkan, maka syaitan lari dan dia mengeluarkan kentut sampai dia tidak mendengar suara azan. Dan apabila azan selesai dikumandangkan, dia datang. Sampailah tatkala kamat dikumandangkan, dia lari. Dan tatkala kamat selesai dikumandangkan, dia datang. Lalu dia membisikkan antara seseorang dengan dirinya. Dia berkata, itu syaitan berkata, "Udhkur kada, udhkur kada." Ingatlah ini, ingatlah ini. Sesuatu yang dia tidak mengingat sebelumnya. Sehingga jadilah seseorang tersebut tidak mengetahui berapa rakaat salatnya. Ikhwan sekalian, azzakumullah. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, syaitan lari sampai terkentut-kentut. Di sini kita butuh mendudukkan apa yang dimaksud dengan syaitan di sini. Syaitan secara bahasa berasal dari kata-kata syaitana. Syaitana artinya jauh. Dan sebagian para ahli bahasa mengartikan syaitana yaitu sesuatu yang pembangkang. Dan kedua makna tersebut benar. Syaitan dikatakan syaitan karena dia jauh daripada rahmat Allah dan dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara tinjauan bahasa. Adapun secara tinjauan syariat, syaitan adalah makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tersebut ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia, bahkan sebagian para ulama mengatakan dari kalangan hewan juga ada yang dinamakan dengan syaitan. Dan pemimpin mereka adalah iblis la'natullah. Allah berfirman menerangkan syaitan ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Firman Allah, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd az-zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami wahyukan, kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Berarti manusia ada yang dikatakan syaitan oleh Allah. Jin juga ada yang dikatakan syaitan oleh Allah. Berarti kita telah jelas, syaitan ada dari manusia, ada dari jin. Nah, yang dimaksud oleh hadis ini syaitan yang mana? Yang lari apabila mendengarkan azan sampai terkentut-kentut. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah syaitan dari kalangan jin. Dari mana keterangan tersebut dapatnya? Dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya syaitan apabila mendengarkan azan, kata Rasulullah SAW, dia lari sampai ke suatu tempat yang bernama Rauha. Tempat yang bernama Rauha. Rauha tersebut 36 mil dari kota Madinah. 1 mil berapa jauhnya? Berapa? 0,6? 1,6 kilo. 1,6 kilo kali 36. Larinya syaitan begitu mendengarkan azan dikumandangkan di kota Nabi Madinah. Lari sampai ke Rauha 30 mil kali 1,6 kilo. Nah, lihat, berarti yang bisa lari sekencang itu siapa? Manusia apa jin? Jawabnya jin. Berarti hadis ini jelas bagi kita maknanya syaitan yang dimaksud dalam hadis ini yang lari apabila mendengarkan azan dikumandangkan adalah syaitan dari kalangan jin dan bukan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan tersebut lari terbirit-birit sambil dia mengeluarkan kentut. Allahu Akbar. Kentut yang keluar tersebut untuk apa? Di sini terdapat perbedaan pendapat para ahlul hadis menerangkan kenapa kok syaitan terkentut mendengarkan azan. Ada yang mengatakan syaitan tersebut sengaja terkentut supaya tidak terdengar oleh telinganya suara azan. Yang kedengaran hanya suara kentutnya. Gemuruhnya yang kedengaran. Sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan bahwasanya syaitan terkentut tersebut karena ingin menghinakan dan meremehkan suara azan yang dikumandangkan. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya syaitan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut karena memang rasa takutnya. Karena seseorang apabila rasa takut yang berkelebihan bisa menyebabkan dia buang air tanpa disadari. Itu yang dialami oleh syaitan. Wallahu ta'ala alam. Begitu azan selesai dikumandangkan, syaitan datang lagi. Datang, berarti dalam jarak 36 mil itu dia bisa datang dengan segera, dengan cepat. Di sini kita akan mengambil pelajaran nantinya bahwasanya syaitan bisa bergerak dengan cepat dari kalangan jin. Begitu kamat, lari lagi. Selesai kamat, datang lagi mengganggu orang salat. Ingat ini, ingat itu. Masya Allah, begitu di luar salat nggak ingat, begitu salat semua teringat. Sampai intinya seseorang tidak tahu berapa rakaat dia salat. Dia tidak tahu telah berapa rakaat salat. Lupa. Subhanallah. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yang kita ambil bahwasanya syaitan lari apabila mendengar azan dikumandangkan. Yang kedua, di dalam hadis ini terdapat berita gaib. Bahwasanya Rasulullah menerangkan bahwasanya syaitan juga terkentut. Syaitan juga buang angin. Durat. Di dalam bahasa Arab, buang angin itu ada dua. Durat, buang angin yang mengeluarkan suara. Fusa, buang angin yang tidak mengeluarkan suara. Syaitan juga durat, buang angin yang mengeluarkan suara. Saking besarnya suara buang angin syaitan, sampai suara azan tidak kedengaran. Bahkan Rasulullah SAW juga menerangkan bahwasanya kadang syaitan tersebut meniup. Dari bawah bisa meniup, dari atas juga bisa meniup. Apa yang dia tiup? Dia meniup di dubur anak Adam tatkala dia berada di dalam salatnya. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu salat dan dia merasakan ada sesuatu yang keluar, maka jangan dia keluar sampai dia benar-benar mendengar suaranya atau dia mencium baunya. Karena sungguhnya syaitan meniup di dubur salah seorang di antara kamu. Syaitan meniup di dubur salah seorang di antara kamu supaya dia membatalkan salatnya. Ya, syaitan tidak berhasil menggagalkan orang salat. Orang sudah salat pun diganggunya terus. Walaupun dia tahu orang kalau sudah kentut dia akan berwudu dan kembali salat. Biarin, yang penting terganggu. Subhanallah. Permusuhan syaitan luar biasa sekali. Makanya apabila kita salat, fikih yang kita ambil di sini, apabila kita salat terasa buang angin, terasa dan kita ragu, maka jangan keluar. Lanjutkan. Itu bukan angin yang keluar, tapi dia adalah tiupan syaitan. Na'udzubillah. Dan biasanya orang-orang yang mendapat gangguan syaitan, dari pengalaman yang ada, orang-orang yang mendapat gangguan syaitan, orang-orang yang tersihir, kena sihir, atau orang-orang yang dirasuki oleh syaitan sering. Apabila hendak salat, buang angin. Hendak salat, buang angin. Udah berwudu, buang anginnya. Tapi kalau nggak salat, nggak ada buang angin. Bahkan kadang tatkala mau salat saja, kadang buang angin sampai 5 dan 6 kali. Dari syaitan. Allah berfirman, Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'u fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Sungguhnya syaitan menginginkan menghalangi kamu daripada salat dan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, bahwasanya syaitan memiliki gerakan yang cepat. Syaitan dari kalangan jin. Berarti di antara jin ada yang bisa bergerak dengan cepat. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya, bahwasanya antara azan dan iqamat ada waktu senggang. Jadi syaitan pergi bisa balik-balik lagi. Berarti ada waktu senggangnya. Walaupun nanti ada hadis yang lebih jelas menerangkan berapa lama jarak antara azan dan iqamat. Insya Allah kita bahas pada tempatnya. Jadi merupakan kesalahan selesai azan langsung tamat. sebagaimana di negeri kita habis azan maghrib langsung kamat maghrib. Ini tidak benar. Ini menyelisih hadis Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya, bahwasanya pemikiran-pemikiran, was-was, gangguan di saat salat, dia berasal dari syaitan. Dia berasal dari syaitan. Sampai kata Rasulullah, lima lam yakun yadkur, sesuatu yang dia tidak ingat sebelumnya, ingat di saat salat. Kalau seorang penuntut ilmu, mungkin waktu siang atau pagi hari dia ujian, di saat ujian menghayal 2 jam, gak kejawab-jawab soalnya. Tapi begitu salat ingat, oh iya jawabannya tadi begini ya, begitu. Seorang pekerja juga begitu. Seorang pedagang hitung-hitungnya lagi salat. Datang dari syaitan. Syaitan. Sampai diriwayatkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Al-Imam Abu Hanifah mengambil pemahaman dari hadis ini, dan dengan hadis ini beliau mengerjai syaitan. Syaitan yang beliau kerjai. Datang seseorang mengadu kepada Imam Abu Hanifah, "Ya Imam, pernah suatu hari sebelum saya musafir, bepergian jauh, saya menyimpan uang saya di pundi-pundi, kemudian saya timbun di suatu tempat. Saya timbun di suatu tempat, timbun dalam tanah untuk menyimpannya, karena pada zaman dahulu tidak ada bank. Dan uang pada zaman dahulu ima dari emas, dinar, atau dari perak, dirham. Simpan dalam tanah. Setelah beberapa tahun, dalam satu riwayat 7 tahun, beliau pulang bingung. Timbunnya dulu di mana? Bingung. Datang kepada Imam Abu Hanifah, rahimahullah ta'ala, bertanya, bagaimana solusinya? Kata Imam Abu Hanifah, kau salat. Salat, usahakan jangan ingat sesuatu. Engkau berwudu dengan benar, engkau salat, jangan ingat sesuatu. Pergilah seorang tersebut menunaikan nasihat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Betul, begitu berwuduk saja dia sudah berpikir, wah ini uang saya kemarin waktu saya mau pergi, dihitung kembali langkah-langkah yang dia lakukan 7 tahun yang silam. Digambarkan. Begitu sholat diingatkan, selesai sholat datang menemui imam. Ya Imam, saya sekarang sudah ingat. Itulah syaitan yang mengingatkan. Syaitan mengingatkan seseorang di dalam salatnya. Subhanallah. Di dalam hadis ini, faedah yang selanjutnya, berkata Ibnu Battal, di dalam hadis ini terdapat peringatan atau larangan seseorang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwasanya Rasulullah melarang seseorang keluar dari masjid begitu azan telah dikumandangkan, kecuali disebabkan karena suatu kebutuhan yang mendesak. Kalau seorang sudah berada dalam masjid, dia sudah berwudu, kemudian azan dikumandangkan, jangan lagi keluar dari masjid kecuali karena suatu kebutuhan. Adapun dia keluar cuma untuk ngobrol, untuk suatu hal yang tidak penting, dilarang. Dan hikmah dilarangnya hal tersebut supaya manusia tidak tasyabbuh dengan syaitan, tidak menyerupai syaitan yang lari menjauh dari masjid tatkala azan dikumandangkan. Kala azan dikumandangkan. Faedah yang terakhir, di dalam hadis ini terdapat keutamaan azan. Terdapat keutamaan azan. Bahwasanya azan mengusir syaitan. Apabila suatu tempat aman dari syaitan, maka akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu sebaliknya. Suatu tempat apabila jauh daripada keberkahan, maka dia dimasuki oleh syaitan. Makanya kenapa hikmah Rasulullah SAW melarang di rumah ada anjing dan ada gambar makhluk yang bernyawa, kata Rasulullah, karena malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada di sana anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. Apabila malaikat rahmat tidak masuk pada tempat tersebut, maka yang masuk menggantikannya adalah syaitan. Apabila syaitan sudah masuk, maka timbullah kemaksiatan dalam rumah tersebut, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk beribadah dan lain sebagainya. Di antara keutamaan azan yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal." ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Kata Rasulullah dalam potongan yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ahmad dan Imam Malik ini, kata Rasulullah, kalau seandainya manusia tahu keutamaan azan dan shaf yang pertama, lalu mereka tidak mungkin bisa mendapatkan azan dan shaf yang pertama kecuali dengan diundi, maka mereka akan melakukan undian. Para santri umpamanya kalau tahu keutamaan azan, maka mereka akan berlomba-lomba ingin jadi muadzin. Kalau seandainya terpaksa diundi. Saking besarnya keutamaan azan, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, tatkala seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar, kemudian salah seorang di antara kamu menjawabnya mengatakan Allahu Akbar, lalu muadzin mengatakan Asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia menjawab Asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir azan. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan demikian dari dalam hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Keutamaan menjawab azan dari dalam hati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Keutamaan yang lain, yaitu doa setelah azan. Barang siapa yang mengatakan tatkala dia mendengarkan azan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Orang siapa yang mengucapkan demikian, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dan Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-shalah futihat abwabus sama' wastujibat du'a." Apabila azan, apabila salat dipanggil, azan dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Di pintu langit dibuka, lalu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara waktu-waktu mustajab buat seseorang berdoa, yaitu saat dikumandangkan azan. Saat dikumandangkan azan. Wallahu ta'ala a'lam. Maka perbanyaklah ya ikhwan berdoa saat azan dikumandangkan. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang kelima. Ini bab yang terakhir dalam kajian kita. Dan hadis yang terakhir juga dalam kajian kita hari ini insyaAllah ta'ala. Bab raf'i sauti bin nida, bab mengangkat suara di saat azan. Jadi yang azan mengangkat suaranya, membesarkan suaranya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, adzan adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Azanlah engkau wahai muadzin dengan azan yang datar, yang besar suaranya, yang datar. Kalau seandainya tidak bisa, maka tinggalkanlah kami. Ini adalah perkataan seorang tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau menjadi khalifah. Ada seseorang azan dengan azan yang farid. Suaranya enggak rata. Jelek suaranya. Hilang-hilang timbul. Beliau tegur. Azan dengan azan yang benar, suara yang jelas. Kalau seandainya tidak, maka jangan azan. Karena memang yang diperintahkan azan adalah seseorang yang memiliki suara yang bagus. Di sini beliau menyebutkan hadis, tepatnya hadis nomor 609. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعته من رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman. Beliau berkata bahwasanya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala an, berkata kepadanya, apabila beliau berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Saya melihat engkau cinta dengan kambing dan cinta dengan tempat yang jauh, pedusunan. Saya lihat engkau cinta mengembala kambing di tempat yang jauh. Apabila engkau berada di tengah kambingmu dan di tengah dusun, di pelosok, lalu engkau azan, maka angkatlah suaramu. Jadi seandainya seseorang keluar kota untuk mengembala kambing sampai keluar kota, jadi dia musafir, lalu dia salat sendirian, maka tetap diperintahkan dia untuk mengangkat suaranya di saat dia azan, walaupun sendirian. Maka sesungguhnya, kata beliau, tidaklah ada seorang pun yang mendengar suaramu, baik jin, ataupun manusia, ataupun sesuatu, kecuali dia akan menjadi saksi pada hari kiamat buat muadzin tersebut. Si fulan telah azan, ya Allah. Dia menjadi saksi. Kemudian berkata Abu Sa'id, saya telah mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ya ikhwan, terdapat keutamaan azan. Keutamaan azan dan mengangkat suara di saat azan. Walaupun di saat dia sendirian, azan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'jibu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syadiyah." Rabb kamu senang dengan seorang pengembala kambing yang berada di puncak gunung. Lalu dia azan dan dia salat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, lihatlah hambaku ini. Yu'adzin wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannah. Allah. Lihatlah hambaku ini. Dia azan dan dia qamat. Dan dia mendirikan salat. Dia takut kepadaku. Apa kata Allah? Faqad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannah. Aku telah mengampunkan dosanya. Dan aku masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar. Hadis yang sah. Keutamaan azan. Di saat seseorang berada. Di tempat yang sepi. Walaupun dia sendirian. Sampai Allah membanggakannya. Kepada para malaikatnya. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ar-rajulu bi ardin qayy fa hanat as-salah falyatawadda fa in lam yajid ma'an falyatayammam." فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. Apabila seseorang berada di tempat yang sepi, tempat yang terbentang, fahanatis salah, lalu masuklah waktu salat, falyatawadda, lalu dia berwudu. Apabila dia tidak mendapatkan air, falyatayammam, maka hendaklah dia bertayammum. Apabila dia mendirikan salat, maka salatlah bersama. Apabila dia mendirikan salat, maka salatlah bersamanya dua orang malaikatnya, malaikat yang di kiri dan di kanannya. Jika seandainya dia mendirikan salat di tempat yang terbuka. Tapi apabila dia azan dan iqamat, fa in azana wa aqam, jika seandainya dia mendirikan azan dan iqamat, jadi bukan salat saja, tapi diiringi azan dan iqamat. Apa kata Rasulullah? Shalla khalfahu min junudillah man la yura tarfah. Maka salat bersamanya, di belakangnya, menjadi makmum bersamanya daripada bala tentara Allah yang tidak kelihatan ujungnya, kedua ujungnya. Saking banyaknya para malaikat yang ikut salat bersama hamba tersebut. Apabila dia salat di tengah gurun yang terbuka dan dia melaksanakan azan dan iqamah. Subhanallah. Ini keutamaan yang agung, keutamaan yang besar bagi seorang hamba yang menegakkan syariat Allah, mengumandangkan kalimat tauhid, mengumandangkan azan di tengah kesepian. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka berakhirlah kajian kita dari kitab Sahihul Bukhari. Dan sebelum kajian ini kita tutup, ada suatu perkataan, dan saya tidak mengatakan nasihat, perkataan yang ingin saya sampaikan untuk diri saya dan untuk kita semua. Ketahuilah sekalian, saudaraku sekalian, bahwasanya ilmu yang kita tuntut ini, ilmu yang kita cari ini, ilmu yang karenanya kita datang melangkahkan kaki ke sini, ilmu yang kita datang ke sini dengan kita menyingkirkan segala kesibukan kita, segala kesenangan-kesenangan kita, kita datang untuk menuntut ilmu. Ketahuilah bahwasanya jalan yang kita tempuh ke sini dalam menuntut ilmu, jalan yang kita melangkahkan kaki dalam menuntut ilmu, ketahuilah ujung daripada jalan tersebut adalah surga. Ujung dari perjalanan seorang penuntut ilmu adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Tidaklah seorang meniti suatu jalan, tidaklah seorang hamba meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, kecuali Allah mempermudah baginya jalan menuju ke surga. Allah akan permudah baginya jalan menuju ke surga. Makanya jalan penuntut ilmu adalah jalan yang berujung dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang berujung dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami' gubar fi sabilillah wa dukhanu jahannam abada." Tidak akan berkumpul, tidak akan berkumpul debu perjalanan di jalan Allah, debu jalanan di jalan Allah, dan uap neraka jahannam selama-lamanya, dan asap neraka jahannam selama-lamanya. Tidak. Seorang hamba, dan kita berharap kepada Allah, yang melangkahkan kakinya demi menuntut ilmu, di perjalanan kakinya disirami debu, maka Allah haramkan neraka jahannam untuk membakar kaki tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan neraka jahannam untuk membakar kaki tersebut selama-lamanya. Inilah kemuliaan perjalanan menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Perjalanan menuntut ilmu pada hakikatnya adalah perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah perjalanan yang mulia, perjalanan yang agung, perjalanan yang Allah tidak izinkan semua makhluk menempuhnya, menitinya. Allah tidak akan izinkan meniti jalan para penuntut ilmu, meniti jalan menuju ke surga, kecuali hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipilihnya. Kecuali hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba yang dipilihnya. Karena jalan menuju surga adalah jalan yang mulia. Karena jalan menuju surga adalah jalan yang mahal. Maka ketahuilah ikhwan. Ketahui ya ikhwan, bahwasanya jalan menuju surga penuh dengan rintangan. Jalan dalam menuntut ilmu ini penuh dengan fitnah. Penuh dengan rintangan-rintangan yang akan menghalangi kita daripada menuntut ilmu. Dia bukanlah jalan yang mulus. Semua orang diizinkan berjalan tanpa ada rintangan yang dia hadapi. Tidak. Perjalanannya penuh dengan rintangan-rintangan. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, dalam majelis ini saya akan menerangkan dua rintangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Dua rintangan dalam perjalanan dalam menuntut ilmu. Rintangan yang pertama, dan dia adalah rintangan yang terbesar. Rintangan yang terbesar di dalam menuntut ilmu, yaitu rintangan seseorang dirintangi untuk tidak bisa istiqamah di atas keikhlasan. As-sabat 'ala al-ikhlas, kokoh di atas ikhlas, dia adalah suatu hal yang mahal. Makanya syaitan berusaha menjauhkan seorang hamba daripada ikhlas dalam menuntut ilmu. Apabila seorang hamba sudah tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia telah terjatuh ke dalam bencana terbesar bagi seorang penuntut ilmu. Bencana yang terbesar bagi seorang penuntut ilmu itu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Hendaklah seorang hamba tatkala dia melangkahkan kakinya menuntut ilmu, dia sadar dengan sesadarnya, ya Allah, saya tidak melangkahkan kaki ini kecuali hanya mengharap wajahmu, ya Allah. Adalah seorang hamba tatkala dia mendengarkan satu ayat dari Al-Quran, kecuali dia berkata kepada dirinya, ya diriku, wahai diri, sungguh saya mendengar perkataan Allah ini demi meridai Rabbku, demi Rabbku ridha kepadaku. Maka ikhwan sekalian azzakumullah, ikhwan dan akhwat azzakumullah, ketahuilah manusia yang paling beruntung dalam perjalanan menuntut ilmu adalah manusia yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling beruntung menuntut ilmu adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu dia tidak mengharapkan ketenaran. Tidak ingin dikatakan dialah yang paling berilmu, dia yang paling rajin. Dalam menuntut ilmu, dia datang bukan untuk mencari aib dan kesalahan. Dia datang tidaklah untuk ghibah dan namimah. Dia datang ke majelis ilmu bukan untuk mencari salah, bukan ingin mencari qila wa qal. Dia datang ke majelis ilmu hanya untuk membuat Rabbnya ridha kepadanya. Hanya untuk membuat Rabbnya ridha kepadanya. Dia takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada hari yang Allah akan singkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Yakinlah kepada Allah. Yakinlah kita kepada suatu hari yang Allah akan berkata kepada kita, ya fulan, untuk apa engkau datang ke majelis ilmu pada hari tersebut? Maka sang hamba akan berkata, saya datang ke majelis ilmu hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzab, engkau dusta. Berkata dua orang malaikat, engkau dusta. Engkau datang ke majelis ilmu bukan mencari ridha Allah, tapi dalam hatimu tersisip niat-niat dunia, tersisip niat pujian, tersisip niat-niat yang lainnya selain niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya ikhwan sekalian azakumullah, jangan sampai perjalanan kita menuntut ilmu ini malah menjadi dosa buat kita. Jangan kita mendurhakai Allah di dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini. Karena di antara manusia ada yang salat tapi dia bermaksiat kepada Allah di dalam salatnya. Di antara manusia ada yang berpuasa sementara dia berbuat maksiat kepada Allah di dalam puasanya. Di antara manusia ada yang bersedekah dan dia berbuat maksiat kepada Allah dalam sedekahnya. Begitu juga seorang hamba ada yang menuntut ilmu tetapi dia mendurhakai Allah dalam menuntut ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. maka perjalanan menuntut ilmunya bukanlah menjadi manfaat buatnya, tapi menjadi dosa buat dirinya, karena dia tidak ikhlas. Berkata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, al-ilmu illam yanfa'k darrak. Ilmu apabila dia tidak menjadi bermanfaat buatmu, maka dia akan memudaratkan kamu. Ilmu yang kamu tuntut kalau tidak mengantarkan kamu ke surga, maka dia akan mengantarkan kamu ke neraka. Na'udzubillah. Ilmu yang kamu tuntut kalau seandainya tidak membuat Allah ridha kepadamu, maka akan membuat kamu terlempar ke dalam jurang neraka jahannam wal iyadzu billah. Ketahui ikhwan sekalian azzakumullah. Ketahuilah ikhwan azzakumullah, syaitan musuh kita. Musuh Nabi dan musuh orang-orang saleh. Jika seandainya dia tidak berhasil menghalangi seorang hamba dari menuntut ilmu, maka dia akan berusaha menghalangi seorang hamba daripada keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Syaitan apabila tidak berhasil menghalangi kita daripada menuntut ilmu, maka dia akan berusaha menghalangi kita daripada keikhlasan daripada menuntut ilmu. Dan yang kedua lebih bahaya daripada yang pertama. Saya ulangi. Syaitan apabila dia tidak berhasil menghalangi seorang hamba daripada menuntut ilmu, maka dia akan berusaha menghalangi seorang hamba daripada keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua lebih berbahaya daripada yang pertama. Bahkan dahsyatnya tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan memperdaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian salaf ada yang mengatakan bahwasanya seorang yang ria, seorang yang suka mencari pujian manusia dan tujuan-tujuan dunia, seorang yang ria, kadang dia jatuh kepada ria di saat dia hidup, dan ria di saat dia telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Para salaf ditanya, kalau ria di saat hidup, maknanya jelas, dia beramal ingin disanjung oleh manusia. Dia beramal ingin dikenal. Tapi apa makna riya setelah dia meninggal dunia? Apa maknanya? Kata para salaf rahimahullah, riya setelah dia meninggal dunia, yaitu dia ingin, dia cinta, tatkala dia meninggal dunia, maka manusia banyak menyolatinya. Allahu Akbar. Dia ingin manusia banyak menyolati jenazahnya. Atau seseorang yang menulis buku, ingin bukunya tersebut terkenal setelah dia meninggal, dan karena itulah dia menulis, bukan karena mencari ridha Allah. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah tidak ada nilai daripada usaha kita pergi menuntut ilmu. Tidak ada arti daripada perjalanan kita belajar menuntut ilmu jika seandainya masih tersisip tujuan-tujuan dunia di dalam hati kita. Jika seandainya tidak ada keikhlasan di dalam diri kita. Bahkan tidaklah ada nilai daripada hidup kita ini jika seandainya kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma ibu kita melahirkan kita kalau seandainya kita tidak menjadi hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita hidup di atas dunia ini jika seandainya kita tidak mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Apalah nilai suatu kehidupan jika seandainya hanya dipersiapkan untuk menjadi kayu bakar neraka nantinya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas keikhlasan sampai kita bertemu dengannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Rintangan dalam menuntut ilmu yang kedua, ikhwan sekalian azzakumullah. Rintangan dalam menuntut ilmu yang kedua yaitu perasaan sombong di dalam menuntut ilmu, istikbar, perasaan sombong. Sampai para ulama rahimahumullah terangkan di antara bentuk kesombongan di dalam menuntut ilmu yang hinggap di hati seorang talibul ilm yaitu dia memperlihatkan dirinya tidak menulis di dalam majelis ilmu supaya manusia tahu bahwasanya apa yang dia dengar dia telah ketahui sebelumnya. Allahu Akbar. Mensengajakan untuk tidak menulis di dalam majelis ilmu supaya manusia tahu bahwasanya dia telah mengetahui apa yang dia dengar sebelum teman-temannya mengetahui. Istikbar. Ikhwani fillah azakumullah. Tahuilah ikhwan sekalian azakumullah, sombong adalah dosa yang besar. Sombong adalah dosa yang besar. Dan sombong adalah salah satu dosa yang susah seorang hamba keluar meninggalkan diri, menyelamatkan diri daripadanya. Bahkan berkata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang kemaksiatannya disebabkan karena syahwat. Karena syahwat. Maka berharaplah dia bisa bertaubat. Berharaplah saudaranya tersebut masih bisa bertaubat. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam berbuat maksiat. Memakan pohon khuldi disebabkan karena syahwatnya. Lalu beliau bertobat kepada Allah. Benarkah demikian? Ya. Nabi Adam berbuat maksiat. Beliau memakan pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memakannya. Disebabkan karena syahwat. Syahwat makan. Lalu Allah menjadikan Nabi Adam bertobat kepada Allah. Dan Allah pun menerima taubatnya. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adapun kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, apabila kemaksiatan seorang hamba disebabkan karena kesombongan, maka khawatirkan dia mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah dia ditimpa laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Iblis la'natullah, durhaka kepada Allah karena kesombongannya, lalu dia ditimpakan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Iblis keluar dari surga karena sombong dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, lalu Allah pun melaknatnya. Lihat ya ikhwan sekalian azakumullah, lihat kesombongan. Lihat kesombongan. Dan tidaklah Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam kecuali disebabkan karena kesombongannya. Karena dia melihat dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Sampai para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan, masih perkataan Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang melihat dirinya lebih baik daripada saudaranya, maka dia telah sombong. Man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Barang siapa yang melihat dirinya lebih baik dari orang lain, maka dia telah sombong. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Seorang penuntut ilmu tidak pantas baginya menuntut ilmu dengan bermodalkan kesombongan. Sepantasnya seorang penuntut ilmu datang dengan tawadhu', dengan merendahkan diri kepada orang yang dia menuntut ilmu kepadanya. Dan dengan demikianlah para salafus salih menuntut ilmu. Apabila kita ingin menuntut ilmu, maka titilah jejak yang telah ditempuh oleh salafus salih rahimahumullah. Para salaf, tidaklah mereka menuntut ilmu dengan mengatakan saya lebih tua daripadanya, saya lebih alim daripadanya. Tidak. Tapi mereka datang dengan kehinaan, karena yang mereka cari adalah suatu kemuliaan. Sungguh, kehinaan seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu bukan hanya hina kepada makhluk, tapi dia adalah menghinakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk daripada ketakwaan hatinya. Dia menghinakan diri di dalam menuntut ilmu bukan karena manusia semata, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengagungkan syiar Allah. Berapa banyak para penuntut ilmu yang telah gugur dalam menuntut ilmu. Berapa banyak para penuntut ilmu yang telah binasa di saat menuntut ilmu. Karena kesombongannya dalam menuntut ilmu. Merasa dirinya lebih alim. Merasa dirinya lebih tua merasa dirinya telah memiliki jabatan dan kedudukan, maka Allah menyingkirkannya, karena jalan para penuntut ilmu tidak pantas bagi orang-orang seperti demikian. Makanya ma'asyiral muslimin, apabila kita meneliti sejarah, membaca sejarah dan melihat kenyataan, sungguh jalan para penuntut ilmu sangat jarang ditempuh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan. Jarang orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan meniti jejak para penuntut ilmu. Ketahuilah ini ma'asyiral muslimin. Sifat sombong, ikhwan dan akhwat sekalian azakumullah, tidaklah tumbuh kecuali karena ingin pujian dan takut hinaan. Ya, sifat sombong lahir karena takut dihina. Karena orang sombong ingin mengangkat dirinya dan dia takut dihina dan ingin dipuji. Dan berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah berkumpul di dalam satu hati keikhlasan dan cinta pujian. Tidaklah berkumpul dalam satu hati keikhlasan dan cinta pujian. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, tatkala dia menuntut ilmu, lalu hendaklah dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah atas kekurangannya di dalam menuntut ilmu, atas mungkin ada perbuatannya yang tidak pantas di saat dia menuntut ilmu, atau mungkin ada niat yang kurang ikhlas di saat dia menuntut ilmu. Karena ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukannya banyaknya pengetahuan yang dikumpulkan, tapi banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang penuntut ilmu, di saat dia datang menuntut ilmu, tujuannya cuma satu, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah ridha kepadanya, bukan ingin dikenal, atau bahkan bukan ingin dipuji. Cukup Allah yang tahu. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita melihat sejarah para salafus salih rahimahumullah, mereka apabila beribadah, mereka tidak ingin ada yang mengetahui ibadahnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka beribadah, mereka tidak ingin ada yang mengetahui ibadahnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ingin tahu kedekatannya dengan Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan inilah mereka merasakan nikmatnya ibadah. Bukan ingin diketahui oleh orang lain. Tidak. Para salafus salih, apabila mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka hanya ingin Allah kenal kepadanya. Jangan manusia lain kenal. Jangan manusia tahu dia sholat malam. Jangan manusia tahu dia berbagi siang. Dia ingin hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Biarlah manusia tidak tahu. Tapi Rabbku kau. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Allah menjadi saksi antara saya dan kamu. Bahkan salah seorang budak yang sampai tatkala kebesarannya ditulis oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah tidak tahu siapa namanya. Tapi ketaatannya, ibadahnya ditulis dengan tinta emas. Bahkan diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang mulia Abdullah bin Mubarak. Salah seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ingin hanya Allah yang tahu ibadahnya. Suatu kisah yang luar biasa. Maka simaklah ya ikhwan sekalian azakumullah. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata beliau, tatkala beliau berada di kota Mekah, terjadilah musim kemarau panjang. Musim kemarau yang panjang. Sehingga manusia pergi ke Masjid Haram, ke Ka'bah, dan melakukan salat istisqa, salat istisqa, salat minta hujan. Manusia berkumpul dan berdoa kepada Allah, minta hujan diturunkan. Tapi hujan tak kunjung turun. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Sehingga pada suatu malam, tatkala saya berada di dalam masjid, bertelekan di salah satu tiang, datang seorang budak hitam mencari tempat yang sembunyi dan dia sholat di sana. Sementara budak tersebut tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Mubarak ada di sampingnya. Selesai salat, budak hitam tersebut mengangkat tangannya kepada Allah. Beliau berdoa dengan suara yang lirih yang didengar oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, sungguhnya hamba-hambamu telah datang kepadamu minta turun hujan, tapi hujan tak kunjung turun. Dan saya datang kepadamu ya Allah, bersumpah atas namamu, maka turunkanlah hujan ya Allah." Apa kata Abdullah bin Mubarak? Tidak lama sebelum beliau menurunkan tangannya, datanglah awan yang hitam dan turunlah hujan. Allahu Akbar. Turun hujan. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mendengar semua itu, mendengar doa hamba yang hitam tersebut sampai beliau menangis rahimahullah. Nangis beliau. Allahu Akbar. Siapa dia hamba yang hitam? Begitu terkabulnya doanya. Ini mesti karena begitu dekatnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Begitu hujan turun, sang hamba berkata, sang budak hitam berkata, "Siapa saya ya Allah sehingga engkau kabulkan doaku? Siapa saya ya Allah sehingga engkau kabulkan doaku?" Allahu Akbar. Lalu beliau pergi. Dan Abdullah ibn Mubarak mengikuti langkah beliau dengan sembunyi-sembunyi. Sampai beliau melihat hamba tersebut masuk ke dalam salah satu rumah. Dan beliau hafal rumah tersebut. Dan kembalilah Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala ke masjid. Keesokan harinya, Abdullah ibn Mubarak ingin bertemu dengan budak tersebut. Beliau berjalan, ingin menemui rumah tersebut. Dan di kantong beliau bawa uang dinar. Abdullah Mubarak seorang pedagang yang kaya, dermawan terkenal. Beliau bawa dinar, uang yang banyak. Dia bermaksud ingin membeli budak tersebut. Maka dengarkanlah ya ikhwan. Di tengah jalan, beliau ketemu dengan temannya yang mulia Fudail bin Iyad. Siapa yang tidak kenal dengan Fudail bin Iyad? Rahimahullahu ta'ala. Tabi'in mulia alim. Fudail bin Iyad berkata, "Ya Abdullah Mubarak, mau ke mana?" Abdullah Mubarak menceritakan mengenai kisah yang beliau alami tadi malam. "Saya melihat seorang budak hitam. Tatkala manusia berdoa kepada Allah dengan jumlah yang besar, Allah tidak kabulkan doanya. Tapi tatkala dia mengangkat tangannya, Allah dengar doanya dan Allah kabulkan." Fudail bin Iyad begitu mendengar cerita tersebut langsung menjerit dan menangis. Subhanallah. Menangis beliau. "Bawa saya ya Abdullah Mubarak menemui budak tersebut." Kata Abdullah Mubarak, "Tidak. Tidak sekarang. Tidak. Tapi apabila saya telah membawa beliau, saya akan bawa bertemu denganmu ya Fudail." Pergilah Abdullah ibn Mubarak ke rumah yang beliau tuju. Begitu beliau mengetuk pintu, maka keluarlah seorang laki-laki yang kelihatan dari pakaiannya dia adalah majikan, seorang majikan. Kedatangan Abdullah ibn Mubarak disambut oleh laki-laki tersebut karena dia kenal dengan Abdullah ibn Mubarak. "Wahai Abu Abdurrahman, ada apa engkau datang ke rumah kami?" Kata Abdullah Mubarak, "Saya datang hendak membeli salah seorang budakmu." Allahu Akbar. "Saya datang hendak membeli salah seorang budakmu." Kedatangan seorang saudagar kaya yang dermawan tentu adalah suatu berita yang indah. Sudah tentu yang akan datang membawa uang yang banyak dan akan membeli mahal budaknya. Kata laki-laki tersebut, "Saya memiliki 14 orang budak, mana yang kamu pilih? Silahkan." Kata Abdullah bin Mubarak, "Perlihatkan kepada saya." Lalu dipanggillah satu orang budak. Budak yang pertama adalah budak yang besar, yang tegap badannya, yang apabila dia bekerja maka akan kuat. Kata Ibn Mubarak, "Bukan ini yang saya mau. Panggilkan yang lain." Dipanggillah budaknya satu persatu. Sampai selesai, tapi Abdullah bin Mubarak tidak melihat budak yang dia cari. Kata beliau, "Mana budakmu yang lain? Bukan mereka yang aku inginkan." Kata sang majikan, "Ya, memang ada satu orang lagi, tapi lagi sakit. Ada satu orang lagi, tapi lagi sakit. Perlihatkan kepada aku." Maka keluarlah budak yang tadi malam berdoa, subhanallah, dalam keadaan sakit, kurus badannya, lemas badannya, lagi sakit. Kata Abdullah Mubarak, ini yang ingin saya beli. Tapi apa kata majikan tersebut? Tidak. Adapun ini, maka engkau tidak bisa membelinya. Kenapa? Kata Abdullah Mubarak, sungguh, semenjak saya memiliki budak ini, saya mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Keberkahan dari kesolehan seseorang. Keberkahan dari kesolehan seseorang. Dan tidaklah seorang hamba dihalangi rezeki, kata Allah, kecuali disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang hamba dihalangi mendapatkan rezeki, kecuali karena kemaksiatan yang dia telah lakukan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak membujuk dan merayu dan membeli dengan harga yang mahal. Dan akhirnya beliau berhasil membawa budak itu pulang. Allahu Akbar. Pulanglah beliau dengan hati yang senang. Membawa seorang hamba yang saleh, yang telah meneteskan air mata haru tadi malam. Beliau segera menepati janjinya bertemu dengan Fudail bin Iyad. Di tengah jalan, sang budak menyeru kepada Abdullah bin Mubarak, ya Maulai, wahai tuanku, seruan panggilan dari seorang budak kepada majikannya, wahai tuanku. Abdullah bin Mubarak menjawab dengan seruan yang hangat pula, labbaik, saya penuhi panggilan engkau wahai saudaraku. Mendengar seruan yang lembut tersebut, sang budak bertanya, ya tuanku, tidak pantas engkau mengucapkan labbaik kepadaku. Itu adalah sebenarnya jawaban dari seorang budak apabila dipanggil oleh majikannya, bukan jawaban seorang majikan yang dipanggil oleh budaknya. Kemudian kata budak tersebut kepada Abdullah bin Mubarak, wahai tuanku, apa sebabnya engkau memilih saya? Padahal saya adalah seorang hamba yang lemah, yang sakit, tidak memiliki banyak kekuatan. Bagaimana mungkin saya bisa berkhidmat kepadamu? Bagaimana mungkin ya tuanku saya bisa berkhidmat kepadamu? Tapi apa kata Abdullah bin Mubarak? Semoga Allah tidak melihat engkau berkhidmat kepada saya. Tapi saya akan membelikan buat engkau wahai saudaraku rumah, dan saya yang akan berkhidmat kepadamu. Allahu Akbar. Tapi saya yang akan berkhidmat kepadamu. Subhanallah. Sang budak lebih terperanjak lagi, lebih kaget lagi. Ada apa ini? Ada apa? Kok seperti ini? Bila bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, ada apa? Apa di belakang ini semua? Barulah Abdullah bin Mubarak menjawab, saya mendengar doamu tadi malam. Saya mendengar bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doamu tadi malam. Subhanallah. Langsung wajah sang budak tersebut pucat, ketakutan, dan beliau sangat gelisah. Berkata budak tersebut kepada Abdullah bin Mubarak, wahai tuanku, izinkan saya berhenti sebentar, saya hendak salat sunat 2 rakaat. Silakan, salatlah beliau 2 rakaat. Selesai salam, beliau berkata kepada Abdullah Mubarak, wahai Abdullah Mubarak, wahai tuanku, adakah hajatmu? Ada yang bisa saya bantu pada saat sekarang ini? Kata Abdullah Mubarak, tidak ada apa-apa. Sekarang kita tidak ada apa-apa. Kalau seandainya demikian, maka izinkan saya hendak pergi. Izinkan saya hendak pergi. Pergi kemana? Kata Abdullah Mubarak, saya hendak pergi ke kampung akhirat. Saya hendak pergi ke kampung akhirat. Kemudian beliau mengangkat tangannya. Ya Allah. Ya Allah. Sungguhnya nikmatnya hidup ini tatkala aku mendekatkan diri kepadamu dan hanya engkau yang mengetahui itu semua. Tatkala aku mendekatkan diri kepadamu dan hanya engkau yang mengetahui itu semua. Akan tetapi tatkala ada hamba-hambamu yang tahu dengan hubungan ini, ya Allah, maka panggillah aku bertemu denganmu. Sungguhnya aku merindukan pertemuan denganmu, ya Allah. Kemudian tangan tersebut melemah, dan beliau tersungkur wafat saat itu juga. Allahu Akbar. Abdullah bin Mubarak mendekati beliau, memeriksa jasad beliau, ternyata beliau telah meninggal dunia. Allah kabulkan doanya. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Fa wallahi ma dzakartuhu qat illa tala hazani wa sagharat dunya fi aini." Rahimahullah. Demi Allah, apabila saya mengingat kisah hamba tersebut, maka sedih saya rasakan dan begitu hina dunia tampak di mata saya. Lihat ikhwan sekalian, azakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba. Allah Maha Kaya, dan Allah telah memiliki hamba-hamba yang apabila beribadah, mengibadati Allah, hanya Allah yang mereka harapkan, hanya ridha Allah Subhanahu wa taala yang mereka dambakan. Berbeda dengan kita. Semoga kisah para salafus saleh, orang-orang saleh, bisa menghidupkan kita. Sungguh sebagian para ulama mengatakan ada di antara kaum yang mereka telah meninggal dunia, tapi di dalam mengenang mereka hati kita hidup dengannya. Dan ada di antara manusia yang masih hidup, tapi dengan melihat mereka maka hati kita buta karenanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sekali lagi saya menasihatkan kepada diri saya dan kita semua, tidaklah ada nilai daripada hidup ini jika seandainya tidak ada keikhlasan di dalam ibadah kita. Maka mintalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang siang dan malam, minta diberikan keikhlasan. Sungguh nilai seorang hamba terletak kepada keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan saya minta maaf karena saya tidak membuka kesempatan untuk bertanya pada kajian hari ini, dan saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.